Dear mantan, hidup tanpa kamu jauh lebih mudah daripada hidup tanpa HP. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kita ketemu lagi masih di channel Pranaja Lasmana. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial lagi ya. Tutorial kali ini saya akan membuat suara Google ya. Suara Google dengan keinginan kita ya, dengan tag. Yang pertama kita nggak membutuhkan aplikasi lain ya, kita hanya membutuhkan dari Google Chrome-nya tersendiri. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita langsung saja. Di sini ada Chrome ya, kita untuk kalian Google Chrome sudah nggak asing di HP kalian ya, pasti ada Google Chrome-nya. Di sini kalian ketikkan seperti yang saya contohkan ya, nanti saya tag-nya untuk di saya di samping ini ya, saya tuliskan samping ini. Ketikkan di sini untuk ketikannya seperti ini ya. Sorry. Ini ya, sound of tag ya. Kita pilih yang paling atas ini. Setelah itu di sini ini kan bahasa Inggris, kita bisa ubah ke bahasa Indonesia ya. Setelah itu di sini ada tag, kalian bisa ketikkan di sini sesuai keinginan kalian ya. Oke, di sini saya akan mengetikkan tag. Oke, setelah kita sudah ketikkan di sini kita bisa submit ya. Kita coba play di sini ya. Dear mantan, hidup tanpa kamu jauh lebih mudah daripada hidup tanpa HP. Oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini bisa download untuk nantinya bisa tersimpan di HP kalian ya. Bisa digunakan sebagai nada pesan atau nada panggilan. Oke, di sini saya sudah mendownload. Kita coba cari aja apakah sudah tersimpan di HP ya. Kita cari ini ya. Kita putar ya. Dear mantan, hidup tanpa kamu jauh lebih mudah daripada hidup tanpa HP. Oke, hasilnya sudah tersimpan di HP. Untuk tutorialnya saya rasa kalian sudah jelas ya. Kalau belum jelas bisa komentar di bawah video ini ya. Oke, untuk tutorial kali ini saya rasa kalian sudah paham ya. Dan bila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri video ini sampai di sini ya. Tunggu video selanjutnya yang lebih menarik lagi, tutorial tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.